Baru saja semalam saya buat throw order dengan tim-tim saya. Jadi kita kembalikan Amer kita selama seminggu menghilangkan diri. Manakah Amer demam geng, demam kus-kus selama seminggu. Macam mana Amer, okey Amer? Belum sihat lagi. Belum sihat lagi. Tapi buat-buat sihat. Semalam kau ada tengok tak satu throw order kita yang menarik? Kau tak tengok throw order kita? Saya tak tengok YouTube om. Tak tengok? Okay. Tapi saya ada baca komen-komen lah. Okey. Dia ada komen-komen. Tapi saya okey je. Throw order yang pada hari ni sebenarnya, okey, yang keluar untuk yang semalam am shoot, hari ni dah keluar kan. Jadi kau tahu tak sebenarnya yang am keliru bahagian tu adalah bahagian Hakim, especially Hakim bersama dengan Nabila. Okey, bukan apa, am tanya satu soalan. Siapa crush dia? And dia tunjuk pada Nabila. Siapa? Dia, Hakim. Okey. Time tu am tanya soalan dia betul-betul and ada mention dia cakap abang adik ni kenapa? Main-main ke betul-betul? So am nak tanya bahagian tu dulu. And then kedua, ada yang buat am khuatir adalah partner engkau, kuatir partner Ika Desu telah memilih Hafiz sebagai crush lama dia. Okey. Ah, itu adalah informasi yang aku bagi tahu kat engkau sepanjang kau ketinggalan. Informasi. Informasi. Okey, tapi sebelum am nak tanya informasi, am nak tanya Hakim juga. Ah, informasi tak informasi lah. Mana mic satu lagi? Ni ni. Kat aku. Ambil. Okey, pas kat Hakim. Ai, sekejap. Hakim. Ya saya. Ha? Hasif. Hasif, ada tunjuk tepi tu. Okey, semalam kau siapa? Okay, nak tanya pasal Nabila sikit lah. Kenapa Hakim pilih crush sebagai crush? Tak, crush ni kan orang yang kita rapat. Kita macam terlalu rapat lah. Salah ayat tu. Oh, dia suka? Bukan rapat eh? Bukan. So, aku salah ni. Rapat BFF. Kenapa Hakim pilih Nabila? Sebab Nabila je lah yang Hakim paling rapat. Okay, soalan am adalah crush. Crush adalah suka. Dia tak sama dengan soalan rapat. Oh, iya yeah. Ha, jadi betul ke pilihan tu ataupun sebenarnya tidak? Hakim rasa pilihan Hakim tu betul. Sebab Hakim memang paling rapat dengan dia. Soalan am adalah crush, bukan rapat. Crush tu selesa kan? Kan, crush tu orang yang suka. Selesa soft. Hakim. Hakim, perangai Hakim makin menjadi-jadi tau. Am perasan 2-3 hari ni makin pelik. Tak bagi Nabila buat tu, tak bagi tu, semua Lala masuk team Airil. Lala ni lah itulah apa semua. Berhari-hari yang perasan. And masa am keluar hari tu, apa yang nampak yang Hakim balik ketara belikan makanan untuk Nabila. Abang adik memang abang adik, tapi tak macam Hakim selalu. Betul ataupun tidak Nabila? Yang dia beli makanan untuk Nabila secara tiba-tiba yang Nabila terkejut. Yang kita beli untuk semualah. Haa, betul. Banyaklah semua. Haa, betul. Kita dapat, semua dapat makanan. Eh. Semua dapat. Nampak sangat. Dapat sangat backup. Menipu, kita orang tak dapat. Tak, dia macam ni sebab Nabila kan tersakiti. Nampak, dua orang jangkat sangat, nampak sangat menipu. Tak, bila masa dia beli makanan ni? Macam menipu ke? Hang yang tak ada dan shoot sebenarnya. Oh, ya ke? Tak, sebab korang beli, korang shoot semua kat dalam ni je kan? Mana ada keluar? Okey, saya rasa sejak sakit, bukan sakit sakit, otak dia pun sakit. Otak dia pun sakit. Okey, Amir, aku tahu kau tidur berhari-hari. Kau tak bangun macam zombie, tapi tolong eh. Jangan semua orang sini. Okey, cuba cerita balik apa jadi ah. Okey, selama saya tak ada. Okey, dia macam ni. Sebab Nabila kan tersakiti. So Hakim tengok dia macam tak ada orang nak apa rapat dengan dia. So Hakim jagalah dia, beli makanan. Tapi Kim, kau kan dah approve hari tu. Aku dengan Nabila. Lepas tu tiba-tiba kau... Tapi tak nampak pun kau buat. Banyak kali aku post apa. Eh lah, kau janganlah marah adik abang buat konten. Adik abang tak. Ni, abang jaga adik. Masalahnya. Okay, kau kata abang adik. Tapi bila aku tengok reaction kau, kita selalu berborak. And kau pun banyak tanya pasal Nabila kat aku, apa semua. And aku tengok reaction kau lain tau. Lain? Faham tak? And second, kau macam malu-malu tau. Maksud kau malu-malu? Bila kau tanya pasal dia apa semua kan? Kenapa kau sendiri? Okay, kau kata kau abang adik kan? Asal kau tak tanya adik kau sendiri? Apa semua? Kenapa kau perlu macam kau cakap kat aku? Lepas tu bila aku tengok kau macam malu-malu bila sebut pasal dia apa semua. Kalau kau nak dia lah. Kalau kau nak kontak partner dengan dia tak apa lah. Aku okay, aku undur diri. Eh, dia bukan macam tu. Aku proof kau tak kontak partner dengan Nabila. Aku ni as abang Nabila. So, kenapa kau nak jealous dengan aku? Kau jealous lah sebenarnya. Cerita ni kau jealous. Ya, yeah, aku jelas. Lah. Sebab kau mengaku crush depan aku doh. Kau mengaku crush. Aku cakap crush kat Nabila sebab aku nak bagi orang lain jelas sebenarnya. Sebab Nabila kan tersakiti. Kau jangan tengok macam tu. Sebab Nabila kan tersakiti. Tiba-tiba Airil pula nak masuk kan, nak suka so Nabila ni. Airil kan ada petik nama Nabila, nak join team dia. Aku tak merasa apa. Eh, kenapa?
Aku tak mabuk lagi. Saya nak cakap. Saya nak cakap. Boleh? Hakim angau ke? Mana ada? Mana ada angau? Cara Hakim kan? Busy. Okey, kau sama. Gaduh juga abang adik. Assalamualaikum. Backup aku, Mat. Gaduh. Eh, je saya bagi salam je. Asal betul lah, bukan sakit yang tengah otak juga. Betul. Kita tak cakap dalam konten, tadi nak cakap. Maksudnya macam ni lah, Hakim. Ya, saya. Kenapa Hakim buat Asia-Asia? I just tanya, bukan nak korek, tanya je. Hai. Hakim jadi tak selesa tau, sebab abang adik ni jadi lain tau. Dia bukan abang adik tau, dia macam nak berkawan. Betul sebab Hafiz, salah Hakim ke? Tak, Hakim pun tahu Nabila tersakiti. So tak ada siapa nak jaga Nabila, Hakim seorang je lah jaga Nabila. Partner dia kan dah tak ada. Partner dia dah pilih orang lain. Ganti partner Nabila yang lama tu, jaga Nabila. Eh, tak, sekarang ni kau abang adik ke ganti partner? Kan kau approve aku. Tak, gitunya aku tak salahkan kau. Okey, okey. Ya, ya. Kau nak buatkan Nabila konten partner, buat macam je. Okay, macam ni, kalau kau kata macam tu, kau nak ganti. Tak apa, aku tak suka kalau macam kawan aku okay, dia dah suka orang tu kan. Pasal aku nak kacau kan, aku tak suka. Sebab dia pernah rasa, aku pernah rasa situasi tu. So aku tak nak. Jadi kalau kau nak dengan Nabila, tak apa, kau buat dengan tak, dia. Aku tak tak halang pun kau nak buat konten partner dengan Nabila. Nabila setuju tak nak buat konten partner dengan Asif? Aku tak halang pun kau nak buat konten partner dengan Nabila. Aku as adik abang je. Okay, kau tanya Nabila, dia setuju tak kau nak buat konten partner dengan dia? Sebab aku dah approve kau. So tanya Nabila pula. Boleh je buat konten dengan Hafizul, tapi kena tunggu keputusan dari Am lah. Tapi Hakim, ya. Yeah? Betul ke kau tak ada feelings dengan aku? I don't know answer for Hakim, mungkin PTPT. Am. Dia nak cakap. Dia nak. Dia dalam pendam ni Am. Bro. Dong gaduh siapa Am? Apa hal? Faham kan? Bukan Rik yang sakit. Yelah. Tapi saya rasa dia ni lagi sesuai Am. Nope. Abang Ipah pun cakap macam ni Am. Dia ni. Ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada siapa nak cakap lagi eh? Saya nak cakap Am. Hai. Assalamualaikum. Jangan bagi salam. Tolong. Next. Alright man. Bincang pasal. Saya nak cakap. Asyik bincang pasal adik abang je. Saya nak bincang pasal Asif pula. Uish. Kau ni pula. Holo lah, paruk lah. Kejap lagi saya cerita pasal benda ni. Okey, apa dia Ika? Saya tanya. Tak, saya nak cakap. Saya nak clarifykan sedikit. Saya nak explain sikit lah. Sebab saya rasa saya kena explain benda ni. Sebab macam mungkin akan ada orang yang salah faham. So, yang semalam saya pilih tu, kan saya dah cakap sebelum saya pilih Apis, Am cakap crush kan. So saya faham lah apa yang Am maksudkan crush tu is sama yang kita suka. So saya kan saya cakap saya nak pilih orang yang luar daripada depan tu time tu. Saya nak pilih Amir. Tapi kan Amir tak ada. So saya pilih lah Apis sebab someone yang pernah rapat. Macam tu, yang pernah rapat, selesa, suka, berkawan. So dulu Ika pernah rapat dengan si dia ni? Pernah. Tapi kenapa sekarang tak boleh pilih bagi konten partner? Ke pernah jadi ke kan? So tak selesa ke apa dengan dia sebelum ni? Time tu saya rasa saya nak solo. Dia kan dengan beberapa wanita-wanita yang dah dia ada di sini. Macam okay. Itulah. Am sebenarnya kesian kat Aki juga. Sebab tak nak dia gagal dengan konten partner. Mm-mm. Bukan sekali atau dua. Jadi kalau Am decide dengan Nabila and benda ni gagal sekali lagi, siapa nak menjawab? And dalam masa yang sama, Am sangat memahami rakan baik Am yang lama. Am kenal dia bangai macam mana. Am tahu dia macam mana. Am tahu bila dia berhasil dan Am tahu bila dia nak bercakap. Dia takkan diamkan diri kalau dia tak boleh nak jawab soalan tu. Bermaksud soalan yang kita tanya adalah benar. Tapi kita tak nak buka pasal cerita ni dahulu hari ni. Which mean Am bagi informasi untuk korang tahu yang kejap lagi saya akan bahas benda ni untuk next video. But today saya sebenarnya kesal dengan cara Wana. Saya dah cakap saya akan balas dendam dengan Wana. Saya serious talk cakap balas dendam Wana. Wana dengar tak cakap? Okay, apa Wana tipu pada hari tu? Am paling marah dengan Wana. Dan Wana telah mengajak tim-tim Am yang lain sebagai satu tim hari tu. Dan hukuman kat Wana kali ni adalah surprise yang terbaik yang bawa untuk Wana. Am harap Wana happy sangat tu hari ni. Wana nak hadiah tak? Nak hadiah? Okay, Am akan bagi satu surprise kat Wana. So, Am minta seorang buka pintu, bawa satu kawan Am tu. Wana akan tutup mata dulu, boleh? Tak nak. Kenapa? Tak apa lah, tutup mata bagi hadiah tu. Okay, tak apa. Kalau macam tu, okay, aku tanya Wana. Wana nak talent lelaki tak?
Kau nak tanya lelaki tak? Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab tak nak lah. Eh? Bukan hari tu dia cakap tanya lelaki ke? Ah, sebab dah ada shift. Dah ada shift? Okey, tak apa. Asif sebenarnya nampak muka yang nampak dia dah bersuara belakang tu. Dia dah peras kat situ. Jadi Wana, Aman Adi akan satu Wana. Wana tutup mata dulu. Kau Wana tutup mata dulu. Okey. Kat pintu. Gila dia ni. Aku sama kau Wana. Macam kau. Masih Mika. Kau keluar. Come bro, come. Oh, tutup pintu, pintu. Gila. Wana tutup, Wana tutup mata Wana. Tutup mata ni. Okey, duduk. Okey. Okey, Wana buka mata. Wana tengok Wana. Wana buka mata. Tengok ambak siapa Wana. Oh. Kenapa ambak dia? Wana kenal tak siapa ni? Kenal. Wana kenal tak siapa dia? Kenapa Wana tak ada rasa terkejut bila bawa dia? Korang tahu tak siapa dia? Siapa ni ah? Dia terkejut lah. Okey, Am tak nak cakap. Am tak nak cakap apa-apa. Kalau cakap di sini ya. Okey. Pergi mic. Okey, assalamualaikum. Nama saya Arul lah. Arul. Okey. Saya nak buat penjelasan kat sini. Bangun, tengok dia. Okey, kenal tak siapa ni? Kenal. Kenal kan? Okey. Saya nak buat penjelasan kat sini yang selama saya tengok konten Am ni yang Wana cakap pasal tunang apa semua tu, tu bukan sebenarnya. Saya ni dengan Wana sebenarnya kawan. Jadi Arul datang sini, Arul kan cakap Arul nak explain pasal tunang. Okey. Bagi mic. Jap. Arul kan kata datang sini nak explain pasal tunang Arul. Okey. Apa? What happened? Hey, kau cakap apa? Sekejap. Kau cakap apa? Kawan lah. Berbapa kau. Hey, marah. Jangan jagut. Mana chill bro. Asyik marah-marah ni. Dia kata kawan apa benda Am? I buat surprise dia kat you lah ni. Dia propose I kot. Dia nak cakap I tunang dia. Okay, terangkan elok. Okay. Tak apa, Wana tak faham lagi ni. Okay. Tak. Apa tak? Bukan. Ha? Kan, bukan. Teruskan. Apa yang bukan? Tak apa. Wana jap. Bagi dia teruskan. Wana. Saya datang sini sebenarnya nak cakap yang pasal declare tu. Sebenarnya Wana ugut je. Declare Wana ugut. Maksudnya? Ugut kau ke? Haa. Apa benda yang aku ugut kau? Ugut apa ni? Tanyalah dia apa benda saya ugut? Hah? Kau datang sini, kau tak cakap apa-apa lepas tu kau cakap aku ugut kau. Mana betul ke mana ugut dia? Bila maksud saya ugut dia, Am? Tak, ugut apa ni? Ugut apa? Tanyalah, jawab. Ugut apa, bro? Ugut apa? Asal kau tak mengaku pula kat sini? Sabau. 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 Ni bro, cakap. Haa, ni Wana. Boleh lah. Sabar. Baik, bro Ji. Hmm. Ya, cakap lah. Dia cakap aku tunang dia. Padahal aku bukan. Itu je. Itu dia je. Cakap apa lagi dia nak buat something ke apa ada? Tak ada. Tak ada. So, tapi dia... sebenarnya macam ni. Okey, jamat, tak apa. Macam ni, Wana. Am bawa dia terus terang macam ni, Wana. Wana dah buat masalah ke Am? Am saja bawa dia. Dia dah lampirkan semua bukti-bukti dekat Am. Am cuma nak tahu daripada side dia. Wana duk perkata dalam setiap video, Wana ada tunang, Wana ada tunang. Tak, Am personal dengan dia. Kenapa Am nak sampai bawa dia masuk konten? Wana rasa tak apa Am rasa? Wana rasa tak apa yang Wana buat kat Am? Sakit tak hati yang Wana duk tipu Am post video kata bukan-bukan? Wana rasa tak macam nak sakit hati sekarang? Dah faham dah perasaan Am macam mana? Kenapa? Okey, sekarang ni dia cakap dia bukan tunang Wana. Kenapa Wana nak marah kat Am pula? Satu. Hey. Ha. Buka Am, tepi sekali. Okey, 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 okey. Am. Am, nyebuk. Am sandar, Am sandar. Kau cakap apa? Kau bukan tunang aku? Habis kenapa ni? Apa benda? Ha? Apa benda? Dah benda tu memang tak... Tak, dah benda tu memang tak betul. Kau datang sini, kau jumpa banyak perempuan. Lepas tu kau tak mengaku aku tunang kau. Macam tu. Kita tak ada declare apa-apa. Kenapa kau nak kena cakap macam tu? Tak ada declare apa-apa? Malam yang kau call aku tu, kau cakap kau nak jumpa parents aku semua yang kau cakap kau nak jadi tunang aku tu apa benda? Lepas tu kau anggap tu serius lah. Ha? Sekarang ni kau masuk sini, kau nak mainkan perasaan aku macam tu. Ha? Laki memang semua macam ni ke? Memang tak ada tengok lagi. Ha? Eh, ni masalah dia. Jangan marah dia. Memang di depan mata yang setia dengan kau. Okey, okey. Yang boleh terima kau seadanya. Okey, dah, dah. Wana, dah. Okey, betul. Am marah dekat Wana. Am bawa dia untuk buat penjelasan Wana. Ha? Ni kenapa? Wana. Am tahu tak Am bawa masuk dia jadi lain dah. Baru, baru Wana rasa. Sakit hati. Boleh tak slow down bila bercakap?
Daripada awal am bawa Wana masuk. Am bawa Wana masuk awal-awal, betul. Am bawa, am cakap elok, am tanya setiap soalan Wana, tanya elok-elok apa benda, semua elok-elok. Tapi Wana tinggikan suara kat am, Wana cakap bukan-bukan pasal am. Wana siap cakap am utak udang. Minta maaf. Apa lagi tak cukup? Selesai ke masalah? Wana hina. Selesailah. Wana hina, Wana cakap apa? Wana cakap apa pasal duit, betul. Wana cakap pasal duit. Wana cakap tak cukup, lagi kecil daripada air. Wana ada fikir tak apa perasaan am? Wana ada fikir tak am bawa Wana datang sini satu shoot? Ada Wana fikir tak am bawa Wana setiap hari? Ada tak am fikir? Am cuma nak tahu penjelasan. Am bawa dia surprise. Dia cakap Wana tipu am. Am ni Wana... double surprise am. Dia tipu. Dia cakap Wana yang tipu. So am nak kenapakan kepastian daripada tu Wana. Apa benda saya tak tipu Harul? Cakap sekarang. Apa lagi tak cukup? Hah? Ni perempuan ni yang terima kau seadanya, paran yang kau paran, memaki semua ni ha. Ni. Kau tahu tak ni perempuan ni, perempuan ni yang tolong kau dan kau susah dan kau tak ada duit. Okay, Airo, sila jelaskan apa yang Airo rasa. Ah, Wana ada bukti lah dia tunang Wana. Relik, apa yang dia cakap pula? Okay, jelaskan. Kau diamlah. Tak tahulah, Am. Saya rasa dah kalau benda tu tak betul, tak betul lah. Kenapa dia nak betulkan benda yang memang tak ada apa-apa pun? Okay, macam ni lah, Rul. Am tak tahu Airo tipu ke tak. Sebab Airo datang sini, Airo bagi bukti yang Wana ni yang tipu Airo and nak buat ugutan. Okay, tak apa. Niat pertama yang datang adalah Am nak bagi Wana sedar. Tak Am, saya nak tahu apa ugutan yang dibuat dekat saya. Apa saya ugut dia? Apa yang dia ugut? Apa cakap okay. Lah. Bagi tahu. Kau expose aku kan, kau kata kau tunang. Apa? Aku tunang kau bila masa. Ha, memang pun kau tunang aku. Tak, tak ada. Benda tu. Aku pula tak ada. Tak ada. Ha? Kau dah masuk sini tanpa pengetahuan aku. Sabar. Saya ada benda nak cakap. Pasal kes diorang ni, kau nak tahu kenapa daripada dulu aku tak pernah terima Wana jadi konten partner aku? Sebab aku memang dah tahu dulu yang dia ada call seorang lelaki ni. Cuma aku time tu tak busybody sangat nak selidik lelaki tu siapa. Tapi banyak kali kat diorang call. Macam diorang call pun bukan kat depan team. Diorang macam Wana ni akan call bila dia akan terbawa ke. So boleh dengar lah. Cara dia cakap sama je. Setiap kali kalau dia call seorang lelaki ni sama je cara dia cakap. So aku rasa dia kot. Dia ni. Betul ya bro. Saya nak cerita macam ni lah Wana. Wana tahu sakit ni macam mana. Am rasa bila Wana cemuh team Am. Wana bukan sekadar bercakap apa yang Wana nak cakap. Wana cuba nak dedahkan dengan satu team hari tu. Wana sendiri jadi kepulan, ketua kepulan pada diorang semua. And Am dah tanya diorang sendiri. Wana sendiri kata Wana nak bongkarkan apa-apa pasal Aman Azan. And Wana sendiri rasa kami semua ni tak cerdik. That's why Am bawa Wana datang, Am bawa dia datang sini. So macam ni lah Wana. Memandangkan benda ni jadi kes yang serius, Am bawa dia datang sini dan Am pun tak boleh nak percayakan dia 100%. Sedangkan Wana adalah tenant Am. Am baru je kenal dia. Tapi cukup baiklah dia dah mengaku selama ni nama dia dipetik. So Am nak tengok reaction either Am bawa dia, Wana kenal dia ataupun tidak. So manakah Wana mengaku Wana kenal dia and Wana kecewa dengan jawapan dia. Okay Arul, apa-apa dia nak cakap tak? Tak Am, saya tak puas hati lah. Tak puas hati daripada segi mana? Pasal tunang tu. Okay. Kenapa kau tak mengaku? Sebab memang tak ada apa. Kenapa aku nak kena mengaku? Ini. Cuba cakap. Aku tanya lagi sekali ni. Kenapa kau tak mengaku? Okay Wana, aku sedar yang selama ni effort kau banyak dekat aku. Tolong aku apa semua. Kau teman aku lama kan. And bila nak cakap pasal tunang ni, aku macam tak tahulah. Sebab tunang ni melibatkan majlis apa semua kan. Tapi lah aku pun macam, bila aku masuk sini, aku macam terpandang satu perempuan ni jugalah. Ha? Apa benda kau ni? Siapa? Apa benda ni? Am suka lah macam ni. Am suka. Suka apa? Am suka lah tengok dia berubah keputusan macam ni. Am bawa dia masuk sini, dia tukar semua keputusan dia. Am pula yang suka tengok keputusan orang berubah. Yelah. Am suka lah kan tengok Wana hancur macam ni. Nampak muka suka tak sekarang? Nampak. Ya Allah, ya Tuhan, aku budak ni. Dah lah Wana, move on je. Datang ke rumah Wana. Am boleh slow down tak sikit Zora? Aku pening bingit ni. Tanya dia sendiri. Kau suka siapa? Saya ada bukti yang dia cakap saya tunang dia. Am nak tengok. Tunjuklah bukti. Nak tengok. Mana tu? Kalau betul dia menipu, apa yang akan buat? Am nak tengok. Okey. Tunjuk bukti. Give me my phone. Psycho lah muka. Tak psycho pun. Nak tunjuk bukti je. Ya Allah. Serabut betul lah aku budak misai ni.
Hai. Dia misai pula dah. Ha. Ni apa benda? Betul ke tak? Misai aku kena. Awak nak jadi tunang saya tak? Nak tengok. Apa benda? Okey je. Tunjuk kat kamera. Betul ke jawapan dia okey je nak ikutlah. Pastu. Dah memang tunang. So tunang dia. Jawablah. Air tunang dia lah sebenarnya. Okey, saya mengakulah yang dia ni tunang saya. Tapi yalah tunang. Oh, mengaku pula. Sabarlah. Eh, benda macam ni kau nak suruh aku sabar apa benda? Okey, Wanda. Okey, saya mengaku yang saya ada cakap okey macam tu dekat dia. Tapi itu je saya nak sedapkan hati dia je. Lagipun jodoh bukan kat tangan dia juga. Jodoh dekat tangan Tuhan, betul tak? So, tapi Airul bagi harapan kat dia. Airul kira consider tunang lah kan? Tak dia am. Saya macam saya cakap, saya sedapkan hati dia je. Jodoh kau. Apa benda ni? Pasal ni aku datang sini? Ni aku datang sini aku nak expose benda rahsia yang selama ni aku. Tu je lah. Siapa yang panggil kau ni? Ni. Mestilah. Kenapa awak nak panggil dia am? Tolonglah, saya tak sukalah benda macam ni am. Okeylah Wana sabar. Sakit am, sakit. Dia dah bagi harapan dekat saya am. Harapan apa Wana? Kau nak aku bagi bukti lagi ke? Tak perlu kau ugut aku macam tu. Kenapa kau gagap? Kenapa? Sebab kau datangkan nipu kan? Sebab aku dah salah kan? Bisu ke? Tengok am, macam mana saya macam tak cakap macam tu. Dia pun macam nak ugut-ugut saya. So macam mana saya tak macam tu? Kau takut lah. Am tengok lah am, siapa je boleh tahan dengan cara dia. Dia ugut-ugut macam tu. Saya memang tak tahan lah. So saya masuk sini, saya just nak jadi talent. Saya ada terminat dekat seorang talent am ni juga lah. Itulah niat kau sebenarnya. Apa benda kau ni? Kau rasa talent. Benda kau ni? Ha? Kau buat apa talent-talent suka-suka bagai ni? Ha? Ha? Am nampak? Am nak sangat dia masuk kan? Nampak? Dia suka talent Am ni? Tak tahu siapa? Kau suka siapa kat sini? First kali Am bawa dia masuk untuk apa? Untuk dia bagi tahu apa benda yang dia buat, yang clarify yang dia kata Wana ugut dia. Sebab tu lah Wana cakap. Sekarang dah jelas. Am boleh personal je. Nampak sekarang benda ni jadi besar. Dia suka-suka ni. Lepas tu ni nak cepat mana? Sekarang dah jelas kan? Betul? Korang nampak kan? Sekarang dah jelas. Benda ni, Am tak tahu siapa betul siapa salah. Arul. Arul cakap apa? Arul nak jadi talent. Arul minat siapa? Masya. Hei! Ui, Mat! Okay, duduk. Nampak? Apa benda ni? Wajib lain. Kau ni lelaki memang kat cukup satu perempuan eh? Tak. Dah, mana. Ha? Memang semua perempuan kau nak? Slow down. Lainlah telinga Amu. Akrab ah. Pasal kalau perempuan lorong pun kau nak ke? Hei. Ha? Perempuan gemuk tak nak. Ha? Kau nak? Betul nak. Kau duduk. Kau dari tadi menjelit tau. Kau jangan nak buat lawak bodoh kan dekat dalam konten ni eh. Dah, duduk. Okey. First kali Am nak minta maaf kat Wana. Dengar ni. Am nak minta maaf kat Wana. Am bawa dia untuk clarify. Am minta maaf sebab Am tinggi suara. Sebab Am tak suka cara Wana tinggi suara dulu. Wana tak boleh bersabar. Wana jenis tak boleh nak bertenang. Wana tak boleh nak cakap elok. So Am minta sangat Wana untuk bertenang sebelum cakap. Wana tahu tak nak handle situasi ni macam mana? Macam mana Wana rasa sakit hati? Macam tu lah Am rasa sakit hati masa korang buat macam tu dekat Am. Wana cakap Am malukan Wana sebab privacy. Wana yang malukan Am dulu. Sekarang Wana rasa tak apa yang situasi? Tapi Wana, Am tak ada niat. Am tak ada niat nak buat macam ni. Arul, datang sini dah puas lah. Cerita semua, expose semua. Okay, Arul kata apa nak jadi talent? Tak, sekarang ni saya nak cakap dengan Am. Okay. Am pilih lah. Am nak jadi talent ke? Atau Am nak saya keluar daripada tim ni? Awak yang keluar. Pilih! Airil pun dah masuk dah. Pilih! Airil baru. Ha? Airil dah masuk. Ni lah yang Am suka kan? Dah jadi berbelah bagi macam ni? Wana, macam cakap, kita kena faham. Adab tetamu datang. Bila Am nak melayan orang datang sini, Am tak boleh nak terus halau dia. Benda boleh je. Bincang dengan dia out of camera. Boleh bincang out of camera. Tapi ada tak Wana buat macam tu masa awal? Nah, Am. Ada tak Wana fikir apa Wana buat masa awal? Ada tak Wana bincang dulu sebelum Wana nak kutuk Am dalam belakang? Ada tak Wana fikir masa Wana posting video tu minta budak-budak tu buat? Am ni main soal hati Am. Ya, Am tahu ni main soal hati. Am fikir talent. Fikir korang. Fikir semua orang. Sekarang Am nak korang fikir balik benda ni. Jelas apa yang korang rasa. Tak apa. Kalau dah jadi situasi ni, Airul, cukup penjelasan untuk hari ni. Am nak Airul rehat.
kita full stop sampai sini lah. Ada siapa-siapa nak tanya? Okay. Kau tahu tak? Dalam banyak-banyak geng lelaki ni kau tahu siapa kepala dia? Kau tahu tak siapa? Tengok badan lah bro. Mak buka mak. Detek tu. Ini lah. Sekarang ni macam ni lah. Kau nak try Masya? Gentle lah. Kau berat depan aku nak try Masya. Ya. Yeah. Sebab apa? Ha? Kau ulang sekali dengar. Dah. Jangan nak baling kat dia. Dah. Dia tetamu kan? Tetamu kan? Dia bukan belum talent lagi. Dia tetamu. Jangan boleh baling. Tutup kaki. Tanya cepat. Okay. Tanya sekali. Tanya lagi sekali. Tanya lagi sekali. Abdullah, awak ni personal sangat ah. Mana tak tahu. Suruh Wana balik. Okay. Baju ke apa? Sekarang sebelum gua personal dengan Wana ni, baik gua personal dengan dia. Abang kira talent atau abang balik sabar? Tak, Wana, kau nak personal balik, dengan balik, aku ke? Balik je, keluar je. Ha? Tolonglah. Eh, aku boleh beli tiket flight kau malam ni tau. Belikan please. Ha, okey. Alhamdulillah. Keluar. Tak, tanya. Tolonglah. Okay, Masya ada apa-apa nak komen? Tanya apa, Mat? Aku tak tahu nak cakap apa, tapi yang aku boleh cakap, laki memang tak cakap seorang ni. Benda tu, bagi aku benda tu, aku trigger juga. Sebab depan-depan hang macam buat dia nothing. Puji perempuan lain. Lepas tu, bila orang tanya nak try dia, betul kau angguk dengan confidence yang kau angguk. Kau faham tak? Macam... Betul lah, berhenti lah. Kita rehatkan diri. Kita jumpa next video. Okay, bye.